Assalamualaikum Ustadz, apakah boleh meminjam uang yang dinilai dengan emas atau dinar? Kalau boleh bagaimana tata caranya? Bapak minjam uang tahun 2000. Minjam uangnya seratus ribu Dibayar tahun 2020 Berarti 20 tahun yang lalu Sekarang saya tanya Pak M. Ikhwan Ngutang seratus ribu Dibayar tahun 2020 dengan uang seratus ribu Mau nggak? Kalau saya nggak mau saya Kenapa? Karena terjadi inflasi Coba tanya yang rumah makan Yang dulu langganan kita makan Tahun 2000 Dengan 2020 Masih sama nggak harga nasi bungkus Jadi bagaimana caranya Tahun 2000 Berapa 100 ribu ini kalau diemaskan berapa Tahun 2000 harga satu gram emas misal nih misal yang yang pasti tahu tentu tukang emas nggak mungkin kita telepon tukang emas malam ini udah tutup dah <tuh> tahun 2000 1 gram emas sama dengan 100 ribu misal maka kalau tahun 2020 pergi lagi ke toko emas Pak berapa harga emas sekarang Harga emas 1 gram sekarang 24 karat Misal ratus ribu Maka kalau begitu berapa dibayar sekarang? ratus ribu Yang benar mana? Ini Karena yang dinilai itu bukan nominalnya Tapi adalah nilainya Ini yang dihitung nominal kalau yang ini nilai karena asalnya mata uang itu adalah dinar emas dirham perak itu yang stabil. Dolar 1996 1 dolar US sama dengan 2000 saya berangkat 1998 1 US dollar 17 ribu 15 ribu krisis moneter Tumbang Pak Arto nggak stabil Makanya yang paling stabil di dunia ini adalah Emas loh Pak Ustadz ngutangnya kan 100.000 ribu Kok bayarnya jadi 500.000 ribu Berarti riba Pak Ustadz Enggak Yang nambah kan rupiahnya bukan emasnya makanya nah, di awal perjanjian itu bayar pakai yang stabil saya kalau orang ngutangnya setahun nggak terlalu karena inflasinya tak terlalu tapi kalau ngutangnya sampai lama tapi belum pernah ada ngutang sampai 10 tahun 10 tahun nggak bayar-bayar ada tapi tidak dulu perjanjiannya gitu